Sip, Mas. Oke, mantap nih. Merchandise dari Maximal Konveksi. Makasih banyak, Mas, ya. Mas. Sip. Salam sama teman-teman. Ditunggu baju jadi nih. Kita lagi buat baju juga nih. Sip. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di channelnya Maximal Konveksi. Kali ini kita akan bahas pesenannya Bobby Speck Rare Item. Pasti udah tahu dong siapa Bobby Speck Rare Item. Itu yang di YouTube bahas-bahas otomotif itu nih. Alhamdulillah kebetulan kita dapat 9 PO dari Bobby Speck Rare Item. Itu diantaranya ada kaos, polo shirt, jaket, terus topi. Ini contoh kaosnya yang udah jadi. Ini diantara topinya. Mereka pesen beberapa macam warna. Ada merah, biru, terus hitam. Polo shirtnya ada yang hijau deh kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Oh iya, ada hijau army juga. Terus ada jaket, untuk jaketnya model track top. Ini untuk kaosnya, desainnya tulisan spek rare item. Terus belakangnya, bentar. Oh, ada gambarnya. Gambar mobil sama tulisannya spek rare item lagi. Untuk sablonnya ini menggunakan plastik soldos. Oke, warnanya juga keluar ya. Terus apa lagi ya? Oh, ini bahannya katun combat warna biru navy. Enak loh. Lembut. Ya. Ini jahitannya, tapi ya coba dalamnya juga. Coba di bawah sininya. Oke. Jahitannya bagus, rapat-rapat juga, terus rapi. Pesanan lainnya adalah topi. Topi di sini ada dua warna, mereka pesan. Ada yang warna merah marun sama hitam. Untuk jaket, track top sama polo shirtnya masih di proses produksi nih, jadi kita belum bisa bahas sekarang. Mungkin nanti di akhir akan kita lihatin nih video-videonya, proses produksinya, bordirnya, sama sablonnya. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, berikut ini beberapa proses produksi sablonnya, bordirnya, sama jahitnya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.